Yang terhormat Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi RI Bapak Cahyokumolo dan yang terhormat bidang pemerintahan dan ekonomi daerah Menpan RB RI Bapak Juri Rahman dan yang terhormat juga staf ahli bidang budaya kerja Menpan RI RB Bapak Abdul Hakim, yang terhormat staf ahli bidang pelayanan publik dan umum Menpan RB RI Bapak Saifuddin Latif, dan juga yang terhormat ketua dewan pengurus Apeksi Bapak Dr. Bima Arya dan beserta jajarannya, dan juga yang terhormat dewan pengawas pengurus Apeksi seluruh Indonesia, dan juga yang terhormat direktur eksekutif Apeksi dan Pak Alwis Rustam beserta jajarannya, dan yang terhormat para ketua korwil Apeksi seluruh Indonesia, dan yang terhormat Bapak Gubernur atau yang mewakili. Yang paling saya banggakan teman-teman peserta Apeksi HUT ke-22 yang ada di Kota Bandar Lampung. Selamat datang di Bandar Lampung. Mungkin yang belum pernah kedatang ke Bandar Lampung, inilah Kota Bandar Lampung. Kami jumlah penduduknya hampir 1,2, dan juga sini mayoritas agama Islam, dan di sini adalah miniaturnya Jakarta karena semua adat istiadat ada di sini. Jadi terima kasih kepada seluruh teman-teman dari seluruh Apeksi, delegasi wali kota seluruh Indonesia, terima kasih atas kedatangan ya. Mudah-mudahan kita sambut 2022 dan kita datangkan untuk semua masyarakat yang ada di daerah kita masing-masing, dan perekonomian makin baik. Bisa memberikan yang terbaik untuk daerah kita yang kita cintai ini.